Sejak menikah pada tanggal 21 Maret 2021 kemarin, pemeran Randy dalam sinetron Ikatan Cinta yaitu Iqbal Fauzi auto bucin banget sama sang istri Novia Giana. Saking bucinnya, Iqbal selalu nelpon dan video call Novia tiap waktu. Ya wajar sih, Iqbal dan Novia kan lagi LDR-an antara Bandung dan Jakarta. Tapi meski beda kota, sejauh ini tetap mesra bak pasangan muda yang baru jadian loh. Lihat aja postingan Novia dan Iqbal di media sosial. Duh, maksimal pemirsa. Micin-micin, mohon bersabar ya. Sebagai suami, Iqbal berusaha banget buat nyenengin istri. Kayak baru-baru ini, meski sibuk syuting, Iqbal tetap nyempatin ngajak Novia liburan bareng keluarga di Bogor. Novia pun kelihatan happy banget, meski cuma sebentar. Cie-cie. Membagi waktunya, jujur agak susah karena aku juga stay di Jakarta. Dia juga tetap stay di Bandung karena masih ada kegiatan di sana. Ya akhirnya nyuri-nyuri waktu kalau misalkan free disempetin buat pulang atau meskipun nggak pulang ya tetap kontek-kontekan, tetap saring ngabar-ngabarin. Di sinetron Iqbal emang cool dan kaku kalau soal cinta, tapi di kehidupan nyata Iqbal kok malah sweet dan bucin abis ya pemirsa? Duh, jadi iri deh sama Novia. Beruntung banget bisa diperistri sama Mas Randy. Iqbal. Oh, kayaknya aku yang beruntung deh. Soalnya dia bener-bener baik. Aku juga sebelumnya memang belum kenal. Baru ketemu 3 kali dan orangnya baik banget, ramah banget, dan rajin banget. Bener-bener rajinnya di atas level-level dia. Pokoknya the best. Dia bisa begitu gitu. Aku baru ketemu sama sosok perempuan yang seperti itu. Alhamdulillah lah. Iya deh Mas Randy. Bisa banget bikin geng micin iri. Eits, tunggu dulu. Sebagai istri, kira-kira Novia sering nonton akting Mas Randy nggak ya di sinetron Ikatan Cinta? Atau jangan-jangan Novia member geng micin alias Mama Ikatan Cinta? Karena dia sibuk belajar, kayaknya kalau untuk waktu nonton tuh jarang. Meskipun di Ikatan Cinta, nontonnya kali pun jarang gitu. Lebih belajar aja.